Dah berikan kepada anda apa yang terbuat di akhbar utama untuk hari ini, ya. Di Berita Harian. Di Berita Harian, muka depan macam gini, tapi kat dalam, ya. Di muka 21, anda boleh baca mengenai harga ayam yang kembali dijual pada harga siling, di mana pengguna terbeban, di mana ayam tu dijual pada harga yang sangat mahal, kan, di harga siling, tapi peniaga dakwa, kenapa dijual pada harga tinggi? Disebabkan pembekal pun jual pada harga yang tinggi. So, maknanya rantaian tu. Rantaian tu yang menyebabkan dah tinggi. So jadi tinggilah. So kalau kita tengok harga ayam RM10 sekilogram dekat Johor Bahru, RM9.40 harga siling di Kuala Lumpur sekarang ni harganya. KL. Itu apa yang dibaca dekat BH lah, dekat utusan pula. Utusan ini yang paling berdebarkan untuk semua rakyat Malaysia tentang menanti pembubaran. Yo. Yang mana pegawai menteri mula kosongkan pejabat dan juga PM jumpa agung pukul 4 petang ini. Walaupun ini mungkin perjumpaan yang biasa, namun sudah pastilah kesempatan ini dapat digunakan untuk memohon perkenan Sri Paduka bagi pembubaran parlimen. Wow, jadi ini berita hot lah hari ini. Itu dia, mestinya ramai berdebar dan juga membuat persiapan. Jenteranya rakyat sekalipun akan bersuara. Apakah suara rakyat masih menjadi misteri. Mereka akan terjemahkan dalam kotak undi nanti. Ya. Yeah.